Bupati Muaro Jambi Haja Mas Nabusro lantik pejabat administrator eselon 3 dan 4 di lingkup pemerintahan Kabupaten Muaro Jambi yang bertempat di ruang pola kantor Bupati Muaro Jambi. Bupati Muaro Jambi Haja Mas Nabusro yang didampingi PLT Sekda Kabupaten Muaro Jambi Junaidi dan Kepala BKD Kabupaten Muaro Jambi Suryadin dalam pelantikan tersebut. Dalam sampaiannya, Bupati Muaro Jambi Haja Mas Nabusro mengatakan resafel yang dilakukan semata-mata agar roda pemerintahan Kabupaten Muaro Jambi dapat berjalan dengan baik dan lancar ke depannya. Acara pun diakhiri dengan pengambilan sumpah jabatan yang dipimpin langsung oleh Bupati Muaro Jambi Haja Mas Nabusro, serta diikuti seluruh pejabat yang dilantik. Deddy Sunaryo, Seksi Pengembangan Kawasan Dari Jambi, Jeki Santoso, Tribrata TV, Salam Tribrata.